Hey, hello YouTube. Yo, balik lagi. Halo Mamen, main lagi sama Hi guys, balik lagi bersama aku Bella Cheng. Wow. Hi guys, kembali lagi bersama aku Bella Cheng. Semua balik lagi Mamen di channelnya Nek Bungkus. Makan keliling Indonesia. Yo, balik lagi. Gue Gary Boy Kun. Lo Gary Man kan lo tuh. Jadi tadi aku kan beli McD, terus mas-mas McD-nya minta ikut. Oh iya. Katanya. Iya, soalnya saya bingung. Saya udah selesai kerjanya nih shift-nya jadi jam 12. Jadi saya ikut sama Bella Tanesia aja nih mau nebeng. Bungkus ya? Soalnya tadi papa aku juga bilang katanya, "Oh iya, udah seru juga sih bungkus-bungkus." Papa kamu yang ini yang punya GM ya? Iya, papa aku punya GM. Sampai ada yang nge-DM ibu-ibu muda ke gua loh. Sampai gua kagak enak. Pengen ngelamar di sini. Mungkin. Ini aku mohon maaf banget loh, aku tuh enggak maksud apa-apa untuk ngebohongin. It's all just a joke. Ini sebenarnya jokes doang dan di situ udah ada bacaannya kan, kayak dua garis biru episode 2. Maksudnya tuh dua garis biru yang belum tahu ya, itu adalah film Aris Tizara. Kenapa suka ya sama JKT48? Lucu banget. Ada tua. Serem banget. Lu udah pedofil ya? Anjir. Udah om Yudo cocoknya juga. Ingat Mama Raisa di rumah, ingat anak. Om. Enggak, padahal maksudnya tuh seneng kan, iya. Kayak sebagai om ngeliatin ponakan. Bukan, gua apresiasi lagu mereka bagus. Lagu apa? Ini udah ngomong juga. I love you. Tahu lagunya aja kayaknya Mortit? Apa? Dreams to Mendel, I miss you but I need you. Oke guys, jadi hari ini tujuannya di sini adalah kita akan mereview. Ngerus Yudo. Gue yang ngerusin deh. Hari ini adalah video di mana kita bakal nge-review menu-menu baru McDonald's, guys. Yeay. Ngomong. Ya, karena McD dia takut kalau kita ngomong jadi dirut, jadi dia mandi. Jadi McD tuh ini ngeluarin burger tapi nasi goreng. Wow, McD ngeluarin nasi goreng. Ini. Jadi burger apa nasi goreng? Jadi kayaknya dia habis nyulek abang-abang tek-tek. Terus suruh bikin nasi goreng, terus dijual. Jadi ini sekarang tuh. Burger nasi goreng absurd, ini teh absurd banget. Pakai telur dong. Pakai telur. Tapi sayang. Telur ceplok. Apa? Enggak ada kerupuk. Oh iya, ada kerupuknya. Ada. Kerupuk bule. Oh, pintar McD. Jadi baru banget loh ini tadi pagi. Literally baru keluar tadi pagi langsung ciao. Wih. Wow. Itu ada timunnya cuy, karena nasi goreng cuy. Benar, ada telur benar, ada ketimun. Tapi ini yang spesial, kalau yang enggak spesial tuh enggak gini. Enggak spesial, enggak ada timunnya, enggak ada telurnya. Oh, jadi cuma daging doang. Si daging doang. Ada, lo pesan? Enggak. Soalnya aku suka yang special. Oh, gitu. Kayak kamu di Gary. Yap. Kayak kamu di Raisa atau di Zara. Astagfirullahaladzim. Di Zara beli baju buat bini gue. Aku gak terima sebagai wanita. Di Zara beli baju buat bini gue. Itu alasan kenapa wanita-wanita jarang mau nikah. Kenapa? Wow. Karena para lelaki tuh suka enggak. Dia udah nikah tapi aku udah enggak loyal. Loyal aku. Loyal kan? Loyal. Tapi tadi bilang apa? Zara. Zara. Raisa, istriku yang paling cantik. Raisa. Raisa. Gua mau bikin jingle. Raisa istriku cantik. Rupawan. Takut. Oke guys, kita langsung aja masukin si kentang. Jadi di sini ada kentang gulai, guys. Tapi ternyata gulainya itu bukan saus, dia lebih ke bubuk. Pikir kuah. Kayak ini kayak jange di Padang. Jange itu kalau udah lama enggak, iya pengen jange. Kerupuk kulit taruh kuah bule benar jange. Dibelokin lagi. Udah gue bikin aman malah digatain lagi yang punya channel. Mengocok. Mau dong, suka mengocok. Aku akan mengocok di sini di depan Gera Beli. Dok, ngapain bro? Ngapain? Lagi ngocok. Ngocok apaan? Ngocok apa? Kentang. Hampir berpikirannya kemana-mana. Hampir aku kepikiran belok-belok kok. Iya. Sudah. Coba dibuka. Ini kita keluarin aja belum? Keluarin. Keluarin aja di luar ya.
Wah. Ya gimana? Aku belum siap tanggung jawab kalau di dalam nanti berantakan. Apa sih itu maksudnya? Di dalam anu karpet. Oh ya. Keluarkan. Yes. Oh iya cuy, bule. Sebelumnya tuh juga ada aroma, tapi bukan bule, barbecue. Aroma bulenya strong banget. Enak yeah. banget, coba rasain. Aku udah mencip. Coba rasain. Hasil kocokan gue. Mbak, hasil kocokan gue. Enak, manis. Gurih yeah, enak yeah. loh ini, sumpah. Ini micinnya bener. Tapi asin banget. Di awal rasa bulenya sih strong banget. Tapi ke belakang makin manis. Asin banget. Oh, Gary kemarin kan beli kayak ada makanan di Bangka gitu kan. Daging asap, kan daging asap biasanya emang enggak terlalu gurih. Oh, menurut dia enggak gurih. Karena lidahnya udah rusak. Ekstrim. Kalau enggak ada, kalau misalnya kayaknya harus satu atau dua bungkus aja deh, jangan semuanya. Iya, jangan semua. Ini overpower banget. Atau bumbunya. Enggak, tadi ngocoknya kurang ini, kurang lama. Bagus, do lihat. Jangan cepet-cepet dong, masa enggak nyampe semenit. Udah keluar. Lah, gue nyerang kejantanan gue dalam mengocok kentang dengan gue. Tapi ini kayaknya beneran kocoknya kurang ini. Tapi aku suka. Yang bawah-bawah masih putih. Yang ini nih, yang putih yang enak banget, yang bumbunya enggak terlalu banyak. Ya guys, next aku akan belajar bagaimana cara membuat gulai dalam bentuk bubuk dan aku akan menjual ke pasar. Ide banget. Kalian tagih nanti. Ngomong doang lo. Sekarang kita cobain si burgernya ya. Oke. Buat kamu. Ini apa nih? Buat kamu itu McFlurry yang apa? Oh ya, coba nih. Oh iya. Kamu dari mana? Kamu kan kerja di McD, kok tanya-tanya aku? Aku ngetes aja. Aku ngetes aja. Tahu enggak kamu mau produk kita? Tahu banget. Tahu banget, langsung aku endorse. Bella kalau inget gue. Iya, lucu banget soalnya. Ini buat Kayudo, ini buat Gary dan aku. Kok sekilas gue lihat ini dagingnya lebih hitam ya? Gelap ya? Enggak. Boleh nggak kita buka? Yuk, boleh, buka. Wow. Ini bawang bombaynya seakan seperti nasi nggak sih? Kok kayak dendeng ya? Kayak dendeng. Gue cium. Gue masih nggak? Nggak cium apa-apa ya? Iya. Turunnya kecepetan. Oh, cepetan. 1, 2, 3, lama. Hidung gue mampet. Kedengeran lagi banget. Masa minum balasin. Tapi ada sih sedikit bau-bau nasi goreng abang-abang gitu. Oh, kita langsung coba aja dah kalau gitu. Boleh, coba. Belahin, Gir, buat lu, Gir. Kita setengah-setengah kita udah makan. Kagak, gue setengah-setengahnya sama Bella. Iya, ini makan kayu dong. Ini apaan, cuma kecil doang gitu. Gak sih ini, tapi anyway ya. Kecil banget ini. Burgernya itu lebih kecil daripada cheese plain, cheese burger yang biasa. Kan ada lagu yang di ekspektasi berbeda dengan realita. Oke, langsung aja aku makan ya. Yuk. Silakan makan. Kurang dua. Royokan. Kita mau bikin nasi goreng. Aku memberikan rezeki yang banyak pada Gary. Ayo makan. Ayo makan, tas dulu dong. Harus ada ininya dong, timunnya dong. Udah gua. Kenaps. Bella jatuh. Bera dan Geli gimana sih? Catri apa? Cheers. Gera Belly. Gera Belly. Gera. Ayo makan. Langsung abis. Ini apa nasi gorengnya ya? Nasi gorengnya ya? Gak ada black pepper-nya sih. Enggak sih. Manis. Kayaknya pakai kecap. Manis-manis pedes kayak black pepper gitu. Enggak ada pepper. Pakai kecap, pakai bawang putih powder. Asalnya aku suka, crispy banget. Enak. Asalnya crunch. Apa ya? Kecapnya. Kecap sih sebenarnya. Itu pakai kecap, bawang putih powder, kayaknya bubuk deh, cabai bubuk. Nggak mungkin soalnya kalau pakai paste gitu. Jadi karena kecap punya nasi goreng gitu ya. Iya, mungkin. Bawang putih. Iya, telur sama timun. Timunnya oke. Telur McD cetakan banget sih, coba telur yang crispy gitu kan. Iya, telur ceplok kampung ya. Beli nunggunya lama banget jadinya. Sampai nih. Enak gua sih. Makan pakai gula. Eh,
Ya menurut gue ya bener, to be fair sih ini enak menurut gue. Walaupun untuk kita nasi goreng agak mikir nih mana nasi goreng itu ya. Cuman sebenarnya ini enak sih menurut gue. Aku suka sih, cuman kalau misalkan disuruh pilih ini atau Mac Spicy. Mendingan Mac Spicy. Oh gini gue banget tuh Mac Spicy tuh. Atau enggak apa triple cheeseburger, enak banget tuh. Tapi kalau menurut Kak Liza, enakan ini apa yang sebelumnya? Yang Jepang. Masih lebih enak ini. Wadaw. Berbeda. Sky. Jatuh lagi, Mas. Lu kayak bayi tuh. Muncat juga. Gua kasih celemek di sini. Lu kayak anak bayi. Dikasih makan. Bayi goblok. Kasih celemek gak sih? Ada celemek gak? Kecil. Jangan. Taruh di sini. Celemek gak juga? Pak, apa lihat, Pak? Sebenernya tuh kayak bayi gede aja, tapi serem juga kalau dia hidup. Tuh kalau misalnya lahiran, mungkin orang kayak gua pengen mati lagi gak lo? Aduh, gila sih. Mati. Lu suruh masuk lagi ke dalam. Jangan, udah gak bisa, udah tua, Pak. Gak bisa ya? Udah gak bisa dibalikin. Masalahnya matanya kan belo ya? Matanya belo, terus hidungnya lumayan mancung. Iya, Pak. Lu? Ganteng lu mati. Tapi ini enak juga sih. Sini balik lagi. Enak juga sih. Kamu siapa gak habis ya? Senyang. Ini apa nih? Es krim enak banget. Serius? Serius. Oh, ini tuh biskuit apa ya? Biskuit ya? Biskuit jadul. Smack Flurry-nya. Ya udah cair, maaf ya. Tapi enak banget. Biskuit udah. Tuh. Alhamdulillah. Coba. Wow. Jadi ini namanya tuh McFlurry rasa biskuit jadul dan teh botol. Oh, ini teh botol tadi. Oh iya, teh botol ya? Ada. Coba ya. Aku tahu sih. Pasti biskuit Roma deh. Soalnya kan yang suka dicampur pakai teh itu biskuit Roma. Enak cuy. Sedikit agak kayak biskuit. Ada tehnya. Ada rasa tehnya kan, kerasa. Iya, iya. Tehnya kerasa. Lu suka pakai teh gitu? Enak. Suka pakai teh? Enak ya? Oh iya. Kamu tuh jangan bohong. Oh iya, iya. Ada aroma tehnya, bener. Ini tehnya kayak rasa melati. Teh botol. Kok kamu kayak bingung gitu mukanya? Bohong ya? Gak enak ya? Enak. Enggak. Muka demi apa? Enak. Demi apa? Demi vodka. Enak aja. Enjoyable. Enjoyable.com. Ini enak. Siamik. Cuman ya gak bikin kayak, oh my god, oh my goodness. Menurut gue ini oh my goodness. Menurut lo? Oh ya. Enak. Surprisingly enak, terus tehnya ini yang bikin aroma-aroma tehnya yang bikin kayak unik banget nih. Kayak ngemot bunga. Enak. Wangi banget. Dari tadi tuh komennya dia selalu yang aneh-aneh loh. Soalnya wangi. Tehnya bikin kayak ngemot bunga. Ngenyot bunga. Wangi soalnya. Ini kayak teh-teh. Teh-teh warung nasi padang gitu, terus dikasihin es krim. Enggak juga. Ya karena teh warung nasi padang, teh botol, sosro. Teh botol, sosro. Ntar dipip. Teh botol, sosro. Ke pucuk lebe. Apa daun pucuk melihat. Nilainya berapa? McFlurry-nya nilai buat gue 9. Buat aku 7. Buat aku 6. Aku lebih suka Oreo number 1. Ini enaknya apa ya? Itu adalah soda asam Jawa. Ini enak, cobain, guys. Kak. Aku suka dimakanin sih teh botol. Sumpah lu kayak bayi gede, anjir, dan taplak lu masih dipakai terus. Lucu deh, stop. Oh, iya. Jangan dipakai terus. Jatuh. Kayak bayi gede. Nah, kalau kamu. Ini apa ya? Oh, ini soda, ada soda aja. Ada. Coba aku. Ini enak, aku suka. Mazak. Ah iya. Segar ya? Segar. Kayak udah berasa kayak oh ternyata kita juga bisa bikin kayak lemonade kita tapi dari asam Jawa. Oh iya benar. Ini lemonade karifan lokal. Anyway, ini mirip banget sama permen yang zaman dulu. Iya, asam. Asam ya namanya. Asam gula, gulas apa lu lupa. Enak tuh. Itu enak banget. Udah hilang ya sekarang? Kayak udah enggak ada. Nah, ini McD ngeluarin. Pintar. Ntar lagi dia bikin minuman Alpenlebe. Apa kabar tuh Alpenlebe? Blaster. Lu maca belum ngerasain, belum. Lu harus cobain.
Maca Ci? Aku coba ya, katanya Bella tadi sebelum kita pesan ini. Maca enak banget kalau udah cobain, maca enak banget kayak mau meninggal. Kayak rasanya itu maca banget. Jujur, aku gak di-endorse gitu. Jujur, ini tuh rasanya maca banget. Ini tuh ancaman, guys. Ancaman. Siapa yang ngomong kayak gitu tuh, Bang Ibet? Rasanya tuh maca banget. Gak suka dia. Suka, tapi gak mau meninggal. Ah, maksud sih? Aku gak mau meninggal. Ya iyalah, semua orang gak mau meninggal. Iya, masa gak mau meninggal? Pertanyaan apa itu? Tapi ancaman kan? Ancaman kan? Oke sih. Mungkin gue akan mau kalau kopinya aja gitu, gak sebagai maca. Enak. Oh berarti ya, bukan pecinta maca. Bukan. Oh iya benar-benar. Lu bukan pecinta maca ya? Bukan. Karena lu pecinta Raisa kan? Pecinta Bella. Wah. Parah nih. Wah. Parah. Sorry. Kak. Raisa ini tolong. Masa? Suaminya tolong. Istrinya udah jadi penyanyi handal itu kan? Iya. Yang selingkuh sama Hamis Daud itu kan? Selingkuhnya sama gua. Enggak kan istrinya dia. Selingkuh sama Hamis Daud. Nah kata Raisa gini, aduh Hamis Daud lebih hot, badannya gini, terus akhirnya, nene tiga. Aduh, bahi gede. Jadi gak enak nih? Biasa aja, dia gak suka. Kalau gua mau belas kadangnya. Tapi fairly speaking ini macanya enak bosku, maca yang tidak murahan. Cobain, beda rasanya. Gak enak biasanya. Enggak, yang pertama kita beli enak banget. Kurang manis. Ya, beda banget ya. Kurang manis. Tapi macanya enak sih maksudnya. Kurang manis ya, sama kopinya terlalu kebanyakan terasa. Airnya ya. Kopinya strong banget. Kopinya strong, pahit, kurang manis. Tapi yang pertama-tama, enak banget. Emang karena manis. Komposisi pahit dari kopi, manis dari gula, terus pahit-pahit dari si matcha juga. Enak banget. Gue sih jujur gue suka kopinya, terus matchanya nambah kesan yang menurut gue nice banget gitu, kayak nice banget. Tapi serius. Nice banget. Review apaan sih kayak gitu? Dudungnya kenapa gitu? Ini tuh rasanya nice banget. Nice banget. Kalau ini rasanya cool banget. Awesome. Telur ganggu sebenernya dengan ini. Nah guys, satu lagi nih terakhir. Apa itu? Ini durian. Aku gak tau. Ini durian. Coba ya. Jer, abis ini masih ada nasi goreng kambing. Enak. Apa? Bunyi apa ya? Gesek. Kemana? Ke sini? Bahaya kan? Sebenernya. Kalau untuk minuman durian, kurang duriannya creamy. Kurang kerasa ya? Kurang creamy. Cuma menurut aku kayak Minuman durian itu harus creamy, kental. Kalau ini terlalu encer untuk durian. Ada kopinya gak? Agak, cuma ada jelly-jelly doang. Oh ini ya? Apa sih namanya? Agak-agak kurce. Kurang sih menurutku, dan ini lumayan mahal harganya kalau nggak salah Rp24.000. Murah dong Rp24.000. Murah ya? Murah. Buat bayi besar ya mahal. Buat saya mahal sih. Kalau ini harganya Rp39.000-an, Rp40.000. Murah mahal? Mahal, ini baru. Ini murah bagi saya. Wow, sombong. Soalnya kalau matcha itu biasanya mahal. Ya, kopi juga mahal. Udah nggak usah beli. Kan lagi review masa kagak beli? Mahal. Kan lagi ngasih tau penonton. Gak usah beli kan? Murah sih banget sih jadi tamu. Lah, bener dong. Lo kalau mahal beli gak penonton? Komen di bawah, kalau mahal beli gak? Enggak kan? Tergantung. Kalau enak, kalau enak, kalau duitnya gak cukup? Iya, gak beli. Kita kan gak ngomongin duitnya gak cukup. Kita harus mempertimbangkan ke semua orang dong. Tapi kan berarti bagi dua. Udah usah. Oh iya, bagi tiga udah. Satu orang 10.000. Mau pulang. Udah ditendang gitu. Yaudah guys, terima kasih. Bagi dia udah marah nih, kurang tidur. Udah mau tidur ya, nenek sama papa Gary. Astagfirullahaladzim. Yaudah guys, terima kasih udah nontonin hari ini konten yang tidak disengaja dan tiba-tiba ini. Jangan lupa komen, like, dan juga subscribe. Jangan lupa juga subscribe punya Kak Yudo yang lagi hits banget ini. Hits seantara Indonesia. Lagi jadi ancaman pada para food vlogger. Hati-hati kalian, karena ini akan bungkus jadi kalian. Kalian bungkus. Lihat rambutku yang aneh ini. Ha. Malah lebih bagus gini sih daripada pakai kupluk. Kalau mau nggak aku potongin
sininya kasih dua gitu, garis-garis. Mau. Mau, nanti ya bener ya? Mau. Bener ya? Sama dicat warna abu-abu mau gak? Serius? Mau. Serius. Wah, serius ya? Mau. Oh ya, ini Gary gue yang ngikutin. Lu tau gak? Mau, bener ya? Asik, dapet lagi. Rambut gue, Bella yang motong sama yang... Lu tahu kan rambut gue betapa bagus sih ini? Bagus, ini bagus. Oke. Lu lihat kan hasilnya bagus gak itu? Bagus. Enggak, itu bukan gue. Bagus aja. Itu perbedaannya kan? Iya. Perbedaannya. Itu sedikit kuning-kuning. Makanya, Den. Kalau lu mau dicat, lu bilang ke gue. Iya. Yeah. Masa ngecat sendiri? Gitu. Pakai Miranda guys, 6.000 ya iyalah. Kayak gitu. Harus pakai Miranti. Guys, kalau misalnya kalian mau dicatin rambut atau dipotong rambut dari aku juga bisa, yeah. private berdua lah, kalau berlima namanya belajar kelompok. Mana? Ya udah guys, terima kasih. Bye bye semuanya. Dadah penontonnya Bella, I love you guys.